Part 10 eh. Part 10 ke part 9? Part 10. Ya Allah cikgu, part 10 tu kan belit-belit kan. Dia kata, "Peh," dia kata kan, memang susah nak di nak apa nak nak dibuatnya kan. Okey, tu memang tak dinafikan. Bila kita masuk identiti asas yang melibatkan formula, melibatkan bukti kan, memang kena pusing-pusing. Ada tidak ada satu yang kita cakap mesti guna yang macam ni, mesti guna ni, tak ada. Jadi awak kena pandai memilih jadi soalan-soalan ini di dalam kertas satu paper one, markahnya 4 tak silap jadi kita tak tahu dia masuknya bahagiannya yang mana. Okey, yang penting sekarang ni saya nak apa awak cuba je buat cuba je buat mana-mana yang boleh buat. Okey, cubalah, cuba. Right? Okey, so kita pergi ke bahagian 11. Bahagian 11 ni pun sama, rumus juga. Kali ni melibatkan penambahan dan penyelesaian masalah. Okey. Jadi, okey, cuba tengok. Itulah rumus yang di sebelah kiri. Dia dah pening lah. Dah tengok rumus dah pening. Dah lah sibuk warna-warni lagi pening. Betul? Okey. So, rumus-rumus ini jangan risau, dia akan diberikan. Tapi kalau diberikan dalam dalam rumus, dia mungkin dia akan buat macam ni. Contoh sin A atas tambah bawah tolak macam ni. Okay, sama dengan, and then dia buat macam ni. Sin A cos B tambah tolak cos A sin B. Okay, ni jangan tak tahu macam nak baca. Kalau awak pakai tambah, sini jadi tambah. Dia follow je. Kalau sini tolak, sini tolak. Ini dalam rumus biasanya dibagi cantum. Okey, kalau cos A dia buat tambah tolak macam ni, nanti dia punya kembangan dia adalah cos A cos B. Ada bila tambah cos, nanti dia buat sini tambah dia akan buat sini tolak tambah. Jadi kalau pakai tambah sini akan jadi tolak, sini tolak sini akan jadi tambah. Okey. Jadi jangan pening pula nanti bila dalam rumus nanti cikgu besar rumus dia ni lain kan. Tak ada dia tak lain. Cuma untuk sekarang ni saya nak ajar awak, jadi saya pecahkan satu per satu. So kita tengok rumus-rumus ini. Tak perlu nak di kenapa jadi macam ni, kenapa tak payah. Okey. Jadi you just perlu hafal je. Kalau sin A plus B kita pecahkan sebagai sin A cos B, and then plus balik. Okey, ambil dia rumus ni plus cos A pula sin B. Okey. Okey, jadi kita kena hadam semua-semua rumus ni. Okey, kita cuba soalan nombor 1. Ini asas dia, permudahkan setiap fungsi trigonometri berikut kepada trigonometri tunggal. Okey, cuba tengok. Sin 30 sin 30 cos 50 cos 30 sin 50. Macam tu boleh. Kita hanya nampak dekat yang pertama ni, betul tak? Sin 30 sin 30 cos 50. So sini A, sini B. And then cos A sin B, betul? Jadi pendek kata macam ni tau. Sin ni dia ada 31 51. Cos ni pula dia 51 dia ada 31. Jadi kalau kita dah pakai sin 30, sini mesti cos 50, macam tu. Kalau kita dah pakai cos dan di sini pula sebaliknya. Cos 30 sin 50. Okey. So kesimpulannya dia akan jadi, so asalnya adalah sin lah. Dia akan jadi sin A adalah 30 plus B adalah 50. Jadi dia adalah sin 80. Okey. Jadi ini namanya trigonometri tunggal. Yang atas tu dia ada fungsi trigonometri. Maknanya dia ada apa tu, dia ada penambahan ataupun penambahan ataupun penolakan. Okey. Jadi cuba fahamkan Okey, tengok nombor 2. Cos 14 cos 26 sin 14 sin 26. Mana satu kita tengok sini? Ya, yang kita tengok sini adalah yang nombor 3 ni. Betul tak? Cos 14 cos A cos 26 cos B tolak, sini tambah. Okey, so bukan sinilah. Jadi yang mana satu? Yang keempat. Okey, tambah sin 14 sin A. So cos 14 sin 14. Dia mesti geng dengan sin dia. Cos 26 sin 26. So sini B, betul? So dia akan jadi cos A. Kalau sini tambah untuk konsep cos, nombor 4 dia mesti menolak. Dia terbalik. Okay. So, cos A adalah 14. B adalah berapa? B adalah 26. So, kita akan kira, kita akan dapat cos negatif 12. Settle. Okay. Jelas Okay. So, next adalah nombor 3.
Dia beri tangen 58 tambah tangen 13 tolak per dengan 1 tolak tangen 58 tangen 13. So which one tangen yang kita akan pakai? Yang atas ke yang bawah ni? Okey, nampak sangat. So kita akan pakai yang mana? Yang atas ni. Ini. Kenapa? Okey, tengok tangen 58 tangen 13. Tangen A, tangen B, 1 tolak deh, 1 tolak yang bawah ni 1 tambah. Okey, 1 tolak tangen A, tangen B. Dan ini semua kita akan rumuskan sebagai tangen apa dia? Ya, tangen 58 tambah 13. So, dia akan jadi tangen 71. Wah, kan pelik kan? Dah kenapa jadi macam gini kan? Pelik-pelik lah diorang ni kan. Apa benda aja lah buat soalan-soalan macam ni. Betul tak? So, layan. Okay, so next. Okay, di sini ada penyelesaian masalah. Okay, tengok. Diberikan sin A sama dengan... Soalan ni panjang, cuma saya pendek-pendekkan eh. Diberikan sin A sama dengan 3/5. Tangent B sama dengan 5/12. Di mana A dan B ialah sudut tirus. So, you kena faham. Bila dia kata sudut tirus, bermakna dia berada tidak boleh melebihi 90 darjah. Betul? So, dia sukuan yang keberapa? Dia sukuan yang pertama. Okey, carikan nilai cos A plus B. Sebelum awak cari nilai, awak kena settlekan dua ni dulu. So, untuk settlekan ni dalam trigonometri, kita mesti buat dia punya sukuan, betul? Okey, oleh kerana dia sudut tirus, A dan B ialah sudut tirus, bermakna dia berada di kalangan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. So, dia berada di kalangan 0 hingga 90, betul tak? Okey, so kita pakai sin 3/5 dulu. Okey, sin adalah apa? Kena ingat satu benda iaitu sokatoa. Sin adalah O per H. Betul? So, dekat sini adalah O per H. Ingat lagi, ini video yang keberapa kita belajar. Kita akan mencipta satu segitiga. Kan? Segitiga di atas paksi apa? X. So, betul tak? Ni. Cuba ingat balik ni video yang keberapa kita belajar yang kita buat segitiga ni. Okay? So, di sini sudut tegak sini adalah A dia. Seberhadapan dengan A adalah sudut O, A, H. A ni sebab ini eh. Okey, jelas eh. Lepas tu kita buat apa? Labelkan O, H. O adalah 3, H adalah 5. Mungkin tadi blur-blur lagi bila sudah tujuh ni. Ada. Dalam video mana-mana. Betul tak? Okey. So, 3, 5 kita boleh guna lagi satu ni. Nanti kita nak cari. Carinya nanti OJ sendirilah. Okey, lepas tu. Ini dah selesai bahagian sin. Okey, satu lagi adalah apa? Tangent B. B pun ialah sudut tirus. Bermakna ni tak nak, ni tak nak, ni tak nak. Dia bahannya berada di sukuan pertama. Lepas tu kita cipta apa? Good. Kita cipta segitiga. Cipta je segitiga. Mesti macam ni. Ingat tak? Okey, ni ada awal-awal lu kita belajar. Okey, kena ingat balik. Okey, tangent pula adalah O per A. So, sini O, sini A. Jadi, ini huruf apa ni? B. So, sini O, sini A. Betul? Ni O, ini A, yang ni H. Okey, label. O adalah berapa? Ya, O adalah 5. Good. A adalah 12. Faham? Okey. Barulah kita mencari cos A plus B. Okey. Bila awak nak mencari ni, awak kena pecahkan. Okey. Then, kita kena rujuk. Mesti. Mesti merujuk kepada rumus yang sebelah kiri ini. Okey, di mana cos A plus B? Ini. Okey, now. Pecahkan dia akan jadi cos A, cos B, tolak sin A, sin B. Faham? Okey, cos A. Tengok yang A. A yang mana? Yang ni tadi. B yang mana? Yang ni tadi. Faham? Okey, cos adalah apa? K, A, H. Cari mana A? Alamak, A tak ada. Kena cari guna apa? Teorem Pythagoras. So, macam mana nak cari teorem Pythagoras? Saya ulang balik. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Awak akan dapat berapa? 16 punca kuasa dapat 4. So, A awak. A, H kan? A per H. Kalau tak tu tulis dulu macam ni. A per H. Cos B. B. Cos. A per H juga. Darab lah kan dua-dua ni. Tolak. Sin A. Sin apa? Sin A. Sin A dah diberi ke belum? Ada 3/5. Ataupun rumus apa? O per H. Tak apa. Sin B. O per H. Baru awak isi. Okey. Cos A isi. A per H. A. 4/5. Faham?
Lagi. Cos B, tengok B. Cos B, A per H, A12 dah ada. Hypo tak ada, kena cari guna teorem Pythagoras. 12 kuasa 2 plus 5 kuasa 2. Kenapa plus? Sebab kita nak cari hypotenuse. So, you akan dapat 169. You akan dapat berapa plus tu? 13. Jelas? Tolak. Sin A, sana balik. O per H, berapa? 3 per 5. Sin B, O per H lagi. Tengok B pula. O per H. 5 per H tadi kita dapat berapa tadi H? 13 label 5 per 13. See, nampak tak? Okey. Lepas tu mana-mana yang kita boleh potong, kita potong. Tak boleh potong, jangan potong. Awak pakailah calculator. Awak kiralah semua-semua ini. Ni darab ni. Yang ni darab ni. And then awak menolakkan. So, you akan dapat 33 per 65. Faham? Ya, yeah, okey. Simple, itu sebenarnya. Okey. And then kita akan cari B, soalan yang sama. Dia nak tangent A plus B. Okey. Saya transfer dulu tadi dia punya apa, dia punya segitiga. Segitiga yang pertama tadi kita dapat ini A kan. A berapa tadi? Ke belakang balik. 4, 3, 5. 4, 3, 5. Okey, untuk B pula. Apa kita dapat tadi? B 12, 5, 13. 12, 5, 13. Supaya senang kita nak buat rujuk, rujukan. Okey, so tangent A plus B, which one? This one. So, tulis dulu tangent A plus tangent B per 1 tolak tangent A darab tangent B. Betul? Okay. Tangent A. Tangent. So, ka, toa. Okay. Tangent A. Tangent adalah O per A. Mana A sini? O di sini. Ini A, ini H. Label. Kerap kita pening. Label. Okey. Toa tangent A ni. O. 3 per 4. Betul? Okey. Tambah tangent B. Tengok B. 5 per 12. Betul kat situ? Okey. Per. Kau. 1 tolak pula. Tangent A, tangent B. Benda yang sama kat atas tu. Cuma operasi dia dah jadi darab. Okey. So, kelas apa yang kita akan buat? Awak kira yang atas ni. Ini kira yang atas ni awak dapat berapa? Kira yang bawah ni pula. Ini darab dulu. Baru awak menolak. Okey, awak dapat berapa? And then awak bahagikan. Awak akan dapat 56 per 33. Okey. Benda ni saya tak nak tunjuk lah. Benda ni tambah dengan darab ni semua boleh buat sendiri kan? Saya dah tunjuk cara dah. So, simple kan sebenarnya? Dia punya solution dia simple. Cuma dia melecehkannya. Kita banyak sangat rumus yang kita nak tengok. Okey? Okey. Next, kita cari C pula. Sin B tolak A, benda yang sama. So, segitiga tadi, saya dah lupa sini A. Sini B. Untuk A tadi apa? 4, 3, 5. Untuk B tadi apa? 12, 5, 13. So, mana O? Sini O. Sini A. Sini H. O, E, H. Memang label. Label awak akan jadi senang. Okay. Mana sin B tolak A? Cari. This one kan? Okay. So, buatlah. Sin. Jangan awak tiru sana A. Kat sini lah tiru sini. Kalau B tolak A, sin B lah. Sin B. Cos A. Tolak. Cos B. Sin A. Macam tu. Jangan pula. Cikgu, ni A tolak B. Ni B tolak A. Lah. Kalau ini A tolak B, dia start daripada sin A cos B. Awak kalau B tolak A, sin B cos A. Macam tu lah. Kita terbalikkan. Faham? Kan soal no. Okey, jom kita isikan. Sin B. Kita tengok B. Sin. Ingat lagi apa dia? So, ka, toa. Sin. O, H. Sin B. O, B ni. O, O, H. 5 per H 13. Betul? Dirab dengan cos A. Tengok A. Cos kah. Berapa? 4 per 5. Betul. Bagus. Tolak dengan cos B. Cos berapa? Kah. A per H. 12 per. Bagus. Darab dengan sin A. Tengok A balik. Itu yang pening kejap sini, kejap sana. Sebab tu kena label. Label dan label. Jangan malas. Okay. Sin A. So, apa dia?
Pandai, 3/5. And then kirakan ini, kirakan ini, tolakkan, awak akan dapat -16/65. Tereng, dah siap. Okay? Ha, jelas eh? Masa sangat. Okay kan? Ha, okay. Okay, next. Sin theta sama dengan K. Theta mesti antara 0 hingga 90. Ungkapkan dalam sebutan K. Okay, ni pun senang juga. Okay, tengok. Mula-mula dia bagi kita cotangent. Dia suruh cari cotangent. Okay, tengok dulu. Sin sama dengan K. Okay, bila sin sama dengan K. Kenapa? Sekejap. Sin. Okey, bila sin sama dengan K bermakna sin sama dengan sin theta sama dengan K per 1. Betul? Dia punya jarak 0 hingga 90 je bermakna. Kalau 0 hingga 90, kalau kita buat sukuan, 0 dah jangan sama mana kita terima. Ini taklah, ini 90 hingga 90. Ini pun tak, ini pun tak. So, sini. So, kita akan buat apa? Ha, kita akan buat segitiga. Macam tadi. Dekat segitiga dia tak apa. Theta. Ha, lepas tu apa ni? Ni opposite. Ini A. Ini H. Okay. Dia bagi sin theta dengan K per 1. Sin adalah so. O, H label. O kita adalah K. Ha, sekejap. Kita guna pen lagi nanti pening. Okay. O kita adalah K. Apa yang satu? H. H kita adalah 1. Ha, okay. Alright. Dah. Jom kita cari. Cotangent theta. Cotangent mana ada kan? Okay. Ingat lagi tak cotangent kalau kita pecahkan dia jadi apa? Ya. 1 per tangent theta. Kan? Cotangent adalah 1 per tangent theta. Okay. Macam nak cari tangent theta? Okay. Kita carilah. 1 per tangent. Tangent theta. Tangent apa rumus dia? Tangent. So, katoa. O per A. O. O per A eh. Okay. O. K. Per. Alamak. A tak ada. Macam nak cari A? Pythagoras theorem. 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2. Pandai. So, dapat 1 kuasa 2. 1 tolak K kuasa 2. Betul? Jawapan last wajib. Punca. Biar. So, A awak adalah ini. Biar. So, dia akan jadi 1 tolak K kuasa 2. So, ingat lagi yang saya cakap. Kalau kita jumpa macam ni, 1 per. Yang ni bawah ni pecahan lagi. Yang bawah kita campak ni atas. So, dia akan jadi 1 tolak K kuasa 2 per K. Selesai. Cukup. Ni dia kata dalam sebutan K. So, kita sebut K kat situ. Kan? Okay. So, B. Sin 90 tolak theta. Ingat lagi tak sudut pelengkap? Kalau sin 90 tolak theta, dia adalah apa? Dia adalah cos. Okay. So, macam ni. Senang je. Okay. Mana dia punya? Macam ni. Macam ni tadi. Macam ni. So, sini 1. Sini K. Sini adalah 1 tolak K kuasa 2. Betul? Okay. Sini adalah theta. Sini 90. Okay. Kan segitiga kan 180. Tolak 90 tinggal 90. Betul tak? Tolak 90 ni tinggal 90. Dapat sudut ni betul tak? Nanti 90 tolak dengan theta ni akan dapat sudut yang ni. Ni betul tak? Jadi yang itu kita nak cari. Kalau nak cari sudut ni, dia akan jadi apa dia? Berhadapan sudutnya adalah O. Sini A. Sini adalah okey. Jadi sin dia nak kan? Jadi sin. Sin apa? So kan. O dengan H. So O. 1 tolak K kuasa 2. H adalah 1. So apa sahaja per 1 sin theta kekal. Okay. Ha, jadi ni sudut pelengkap eh. Sudut pelengkap ni bermakna bukan cari yang ni. Ha, cari yang atas ni. So, sign juga. Okay. Okay, next. Seterusnya yang terakhir. Okay, sama juga macam tadi. Yang pertama tadi. Sin A sama dengan 3/5. Tangent B sama dengan 12/5. A ialah. Okay, tengok. A sudut tirus. B cakar. Okay, mula-mula buat apa? Okay. Sudut A dulu. Kalau A tirus, bermakna mana yang kita pangkah?
Jadi sini je yang kita terima. Jadi kita buat apa? Segitiga. Okey. Okey, sini huruf apa? A. Okey, sini apa? O. Okay. Ha, ulang benda yang sama stepnya. Okey. Sign adalah so. So kita label. Sini 3. Sini 5. Okey. Okey, ada satu lagi. Cakah. Oh, maksud sudut cakah. Ha, sudut cakah ni 90 ke 180. So yang mana satu? Ni bukan, ni bukan, ni bukan. Ni sinilah. Ha, jadi kita wujudkan segitiga dia. Nampak tak? Ha, wujudkan segitiga dia. Okay, lepas tu sini adalah huruf B. Betul? Okay, sini huruf B, sini O, sini A, sini H. Okay, lepas tu label. Ha, kat tangent B. Toa kan tangent kan? O, A kan? So, O. 12. A. 5. Ha, faham? Kan? Tak susah pun. Ha, okay. So, kalau boleh kat sini nak letak negatif 12 pun boleh. Lagi. Ha, boleh juga nak letak sebab. Tak payah, tak payah. Letak je 12 je. Okay, jangan letak negatif 12. Letak. Itu hari saya cakap yang video sebelum ni tak payah letak kan. Negatif tu mewakili sebab kan sukuan kedua lah rumah sign kan. Ha, tangent masuk rumah ni tak boleh sebab tu dia negatif, betul tak? Ha, so kena ingat semua-semua tu. Okey dah. Okey, cari tangent A. Okey, apa rumus tangent? Toa, bagus. Tangent A. Cari A mana A? Sini A. Toa, O. O per A. So, tangent A sama dengan O dia berapa? 3. A dia menggunakan teorem Pythagoras. So, nanti akan dapat 4. Selesai. Okey? Okey. So, next cos A plus B. Okey, ni kena tulis balik benda ni. So, yang pertama adalah begini. Adalah A. Betul? A 3, 5, 4. Betul tak? Yang kedua adalah. Kedua, kejap. Yang kedua adalah, oh, begini. B. Okey, apa dia? 5, 12. Tengok kira guna teorem awak dapat 13 kat sini. Okey. Okay, so cos A plus B yang mana ni? Okey, kembangkan. Cos A, cos B, tolak sin A, sin B. Lepas tu isikan cos A, cos kah? Kah. Ha, mana kah? Ni yang bila kita tak label kita pening. Ha, kalau saya memang saya suka label sini O, sini A, sini H. Nanti saya pening. Sini O, sini A, sini H. Awak pun kalau boleh label. So kita tak pening. K eh, A per H. So 4 per 5. Cos B 5 per 13. Betul. Sin A, so, so 3 per 5. Sin B, so juga. Bagus. 12 per 13. So kira ini awak tolakkan. Awak akan dapat 56 per 65. Dapat negatif nanti. Negatif 56 per 65. Selesai. Okay. Okay, so untuk seterusnya C, tangent A plus B. Okay, apa rumus tangent? Mana satu ni? Tangent A plus tangent B per satu tolak tangent A darab tangent B. Anda masukkanlah. Okay, tangent A. Toa 3 per 4. 3 per 4 tambah. Saya dah malas nak lukis dah eh. Tangent B. Tengok B. Toa 12 per 5. Per satu tolak. Ni balik kan? 3 per 4 darab 12 per 5. Okey, so apa kita buat? Oh, sorry, sini ada 12 per 5 ni negatif kan? Tangent B. Ni lah. Ya. Negatif eh. Oh, ada salah dekat sini. Sekejap. Negatif 12 per 5. Ha, jadi ni jangan lupa tukar. 3 per 4 tolak 12 per 5. Bawah ni 1. Ha, ni tolak bertemu tolak jadi apa? Tambah. Nanti berapa kat sini? Kira sini lah. So, kira atas dapat berapa? Bahagikan dengan bawah dapat berapa. So dapatlah nanti jawapan awak negatif
33/56. Ha, cuba pakai kalkulator, try buat. Okay? Senang je. Okay. So, latihan ada dua sahaja, tak banyak. Cuba buat. Lepas tu macam biasa, hantar. Okay, terima kasih.